Tips usaha dari saya, yang pertama kita perbaiki selalu hubungan dengan Allah. Kembali lagi ke tawakal. Itu sebenarnya membuat pesimis hati kita sendiri. Jadi kita harus yang penting kita mau untuk memulai usaha dan jalani usaha itu. Dan yang paling penting adalah kita mempunyai daya tahan atau yang kita kenal dengan resistensi ya. Kita harus persisten, kuat. Ya, usaha tidak semuanya mulus. Kalau salah ya, kalau kita melihat ada orang yang mengatakan, wah, usaha enak ya, itu kan. Ya, enggak juga itu. Sawang sih wenawang lah kalau kita bilang seperti itu. Usaha juga ada pasang surutnya. Dan itu harus, kita bisa bersikap. Ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, kita harus bersikap seperti apa, bersabar, dan sebagainya. Dan ketika kita sedang naik daun, ya kita jangan lupa untuk bersyukur seperti itu.